pemain ini, take out kawasan kotak penalti. Akhirnya bola berjaya keluar daripada kawasan berbahaya. Ya, kita dapat lihat di sini ya bagaimana pemain-pemain pasukan awal membuatkan pemain-pemain gabra ya. Gabra, okay. Pemain akan gabra ke far post, bagaimana berjaya menutup ruang itu dengan begitu baik. Ten on kali ini dengan satu antar tapi dipintas oleh Bharath Kumar. Ten on tidak berjaya. Oh, baik. Daripada Negeri Sembilan. Oh, satu misplaced pass di situ Wan Munis, tetapi Mahali pula hilang bola tapi sampai semula kepada pemain dalam saingan Piala Malaysia ini. Tapi panjang lagi perjalanan perlawanan ini, mereka perlu harungi cabaran. Sean untuk Bharath Kumar, cuba mendapatkan Sean semula tetapi dah boleh memegang bola dan menantikan rakan datang dekat untuk melakukan hantaran pendek. Jaya merampas bola. Ketika ini Negeri Sembilan hadir dengan serangan cuba dilakukan. Zamri dengan satu hantaran. Oh, baik gerakan ini untuk Negeri Sembilan. Satu basic yang berasal daripada Myanmar ini. Hampir-hampir buat Negeri Sembilan. Ya, daripada Zamri gandingan tiga pemain tidak menunggu lama. Memudah ataupun cuba bergerak Forestieri dan Diogo. Tapi tolakan itu terus melambungkan bola jauh. Yang baik kerana sampai kepada Negeri Sembilan. Cuba melakukan serangan take out dengan memasukkan pemain-pemain baru ini. Tetapi sambil itu ada peluang untuk Negeri Sembilan menghantar bola. Situasi ini mungkin boleh ulas sikit, coach. Yes, ini nyata satu gerakan yang cukup menarik, lorongan yang cukup menarik juga di sebelum bermula di separuh masa yang kedua itu. Mungkin antara signal yang menunjukkan mereka tidaklah mahu keluar. Pemain itu gagal melepasi pemain pertahanan Negeri Sembilan. Sambil ada counter attack untuk Negeri Sembilan. 4 minit pemain ini. Take out.